Ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah ikut meramaikan kegiatan Fun Bike bertajuk Forum Temu Kebangsaan 2017. Ribuan pesepeda yang memakai kaos merah bercorak putih itu bersepeda dengan menempuh jarak sekitar 20 km menyusuri beberapa sudut jalan di wilayah Kabupaten Purworejo Minggu 12 November 2017 lalu. Setidaknya 4.000 pesepeda diberangkatkan dari alun-alun besar Purworejo Jawa Tengah hingga garis finish di Pantai Jati Malang, Kecamatan Purwodadi. Tampak dalam konvoi sepeda itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono beserta sejumlah pejabat teras pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kabupaten Purworejo. Dalam rombongan itu juga terdapat sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi rangkaian pencanangan deklarasi kebangsaan oleh pemangku kepentingan bersama masyarakat. Hal itu dilakukan mengingat akhir-akhir ini muncul adanya indikasi paham radikal yang berpotensi memicu tindakan bersifat terorisme sehingga mengganggu kestabilan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada rasa kebersamaan, Mas. Nah ini yang harus tetap kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan. Mungkin itu sehingga kita harus bisa antara pimpinan dan rakyat itu ada kebersamaan. Lebih jauh dijelaskan bahwa kegiatan Fun Bike dipilih karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang merakyat. Kegiatan yang mampu untuk memupuk kebersamaan dalam keberagaman. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan toleransi serta rasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kita akan membawa Usai membacakan teks deklarasi kebangsaan, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo membubuhkan tanda tangan di atas kain lebar. Hal itu sebagai simbol kesepakatan bersama untuk menjunjung sikap kebangsaan. Penandatanganan itu juga diikuti oleh ribuan pesepeda dan warga setempat yang hadir di Pantai Jati Malang. Dari Purwodadi, Widarto Bagelen Channel melaporkan.